Dan saya nggak nyangka ternyata ada bos bikin project itu Bima untuk ngebantu ngestabilin listrik di daerah tersebut. Lampu gelap lama, terusnya ya yang sekitar-sekitar juga pada agak gelisah gitu. Tadi sempet bete sih, sempet bete jujur aja. Sampai kayak ngeliat ke belakang kan proyektor gitu kan. Ini gimana sih kayak bioskop kok tiba-tiba di tengah-tengah lagi film lagi awal gitu atau gimana, tiba-tiba mati kan. Bahkan kayak kalau itu bisa berlangsung lebih lama lagi, saya akan cari security. Oh, kita dapat pemadaman sejam, dua jam yang sekarang sering rutin. Itu kita udah was-was mikirin handphone dan lain-lain. Ternyata ada yang lebih parah daripada itu gitu. Pertama ngasih pengalaman dulu, apa sih kegelapan itu kayak gimana sih, yang gak enaknya mati lampu tuh seperti apa sih?